ini apa ini? Oh ini kebalik. Oke. Ini berarti nganteng, ingat nganteng enggak perlu mahal, disesuaikan dengan budget keuangannya. Kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Ala Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita sudah kedatangan satu barang untuk paket pelindung di motor kita ya. Tapi barang apa itu? Ikutin aja. Apa namanya? Kita buka unboxing dan kita cek dalamnya seperti apa. Namun untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan video ini namun belum subscribe, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Ala Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu melancarkan hajat hidup panjenengan semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kita buka aja langsung. Ini belum kita buka ya teman-teman. Ini kemarin kita pesen buat motor kita, CBR 250. Nah, ini kita cek dulu barangnya seperti apa. Ini ya, kita pesen buat kasih pelindung lah biar makin aman. Nah, ini kita pesen di salah satu marketplace ya. Mantul. Nah, ini apa namanya untuk ditaruh di sisi ya. Terus yang satunya ini kita pesen. Ini kemarin ini motif karbon, teman-teman. Ini motif karbon. Jadi seperti ini, terus yang satunya juga. Nah, ini untuk set tank covernya. Kemarin mau rencana mau ambil punyanya RNG ya, tapi harga masih 650, mahal. Sini aja lah sekedar apa namanya pelindung aja. Ini nanti ditaruh di mana ya, sisi pinggir itu namanya apa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tahu tolong dong informasikan namanya apa nih untuk sisi pinggir. Oke, barangnya seperti ini, kita dapat dua, ini kanan kiri, ini pun juga kanan kiri. Langsung aja kita langsung ke pemasangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang teman-teman. Namun biasanya sih sebelum saya pasang yang berhubung reket-reket ini, saya cuci dulu pakai sabun karena kan ada silikonnya ini biasanya. Terus habis itu saya kasih kayak apa, alkohol ya, untuk apa namanya menghilangkan nih bekas-bekas daripada silikon biar nanti saat kita pasang itu nggak apa namanya nggak lepas, jadi bisa melekat dengan bagus. Ini teman-teman, sebentar ya. Oke, oh ini namanya kayak tadi saya beli di cek ke penjualannya itu apa namanya Velocity Coil Fairing. Untuk pinggir ya, langsung aja kita pasang. Kita mulai pasang itu yang mana ya teman-teman? Kayaknya ini dulu deh. Nah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, nempel reket. Jangan sampai nggak lekat ya, manis saya. Kita buka covernya. Buka aja, susah ya. Bukanya susah kan. Gila. Ini kondisi posisinya gimana ini nanti? Oh gini, ini yang kiri sebelah sini nanti. Oke, kita lepas, kita taruh sini dulu, kita atur. Wah nanti kayak gini ya, makin mantang pol ini berarti. Kita pasang yang ini dulu, kita ambil. Enak ini. Seperti ini. Nanti ini akan saya cepatkan ya teman-teman untuk prosesnya, biar nggak lama-lama.
ya toh. Waduh, presisi sekali nih. Wah, yang ganteng lah ini, rek. Ganteng pol ini. Sip ini. Masa ada kayak gininya, teman-teman. Ini saya ngomong ini presisi sekali nih. Kita lanjut bagian yang kecil-kecil ini dulu. Ada orang jualan roti, teman-teman. Ada yang mau beli, monggo mampir ke rumah lah, belikan roti. Bentar sini. Mepetan ini, teman-teman, kayaknya kurang kesana dikit. Nah, nanti prosesnya agak saya cepatkan dikit aja ya, teman-teman, biar nggak lama-lama, biar langsung lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Waduh, belum apa-apa sudah kelihatan ganteng pol ya. Kalau kita beli karbon yang original yang mahal ya, akhirnya kita beli yang karbon tempel, yang penting wis puas lah, kayak gitu, teman-teman. Ya, beli ini mahal soalnya, teman-teman. Ya kita syukurin lah, bisa beli kayak gini nih, syukurin. Alhamdulillah, irobil alamin. Jamik soro, saya nggak tahu tuh artinya apa jamik soro. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Alhamdulillah. Masuk ini. Wah, mau nggak dilihat hasilnya. Karbon tempel. Nah, setelah itu kita ambil yang sisi spasinya, teman-teman. Sekalian, guys. Kita langsung pasang yang set covernya. Set cover tank. Iya, benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai gini tuh ya deg-degan, takutnya nggak pas, takutnya nggak presisi gitu. Tapi ini bentuknya wis sesuai nih. Waduh, masya Allah, ini harga yang ini harga 150, teman-teman. Tapi ya Pak, saya worth it lah, apalagi yang harga 650 ya, 60 ya, punyanya apa namanya RNG. Wah, ya makin ciamik sorong malah. Nah, ini aja yang kita beli harga 120-150 ya, bis. Kita ngomong kita rasa ganteng. Lihat sekilas dulu. Waduh, lanjut ke sisi sebelah kanan ya. Mulus, sebelum itu ini saya namanya kasih space seperti ini. Oke, Bismillah, semoga nempel, nggak ada halangan. Jadi ini untuk melindungi ya, teman-teman, saat kita mau apa, mau belok atau apa, kan ini kan kena bagian celana kita. Nah, kalau pakai levis atau celana kain yang keras ini kan gampang terkores. Lah, dengan adanya ini, insya Allah lebih aman, lebih terlindungi. Wah, nempelnya presisi banget nih, mantul pol. Lanjut kita ke yang ini ya, velocity-nya. Kita pasang part-part yang lainnya ya. Kalau untuk teman-teman dirasa beli aja bang langsung yang apa namanya, yang karbon ya, monggo. Mau beli yang seperti ini ditempelkan aja kayak saya, lebih ekonomis, monggo ya, tergantung dananya aja. Kalau ini sih saya ngomong disesuaikan aja dengan budgetnya. Ganteng ini nggak harus mahal, teman-teman. Waduh,
Ganteng, ingat, ganteng nggak perlu mahal, disesuaikan dengan budget keuangannya. Kayak gitu loh teman-teman. Saya yang ikutin ini murah aja, tapi kita cocok, kita puas, kita seneng ya hasilnya ya. Kayak gini, wih deh. Ya teman-teman, tak tunjuk no, wih. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Oke, saya rasa cukup video pada kali ini tentang pemasangan apa namanya paket pelindung dari apa namanya karbon stiker ya untuk Honda CBR 250. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi untuk yang teman-teman belum subscribe, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru di Ala Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membantu lancarkan hajat hidup panjenengan semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.